Macet juga di sini. Tadi enggak macet. Ini pasar Belimbing ya. Nih, pasar Belimbing nih. Tuh, Daeng udah nyampe sini nih. Nah, siapa yang nyuruh saya kemarin ke sini tuh? Ah, saya kabulkan permintaannya. Namun ternyata hari Minggu itu teman-teman banyak nutup. Ada satu yang bandel tapi. Tuh, buka dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai lagi nih di pasar Belimbing Surabaya. Dan alhamdulillah ada satu lapak yang buka ini yang akan coba saya review beberapa koleksi-koleksi dari beliau ya. Karena kebetulan ini tujuan saya memang silaturahmi ke sini. Tuh. Di sini ada beberapa koleksi yang bisa kita review nih. Amit, ini dengan Pak siapa? Adi. Pak siapa? Yono. Salam kenal Pak Yono. Dan ini Pak siapa? Adi. Pak Adi, subhanallah. Izin nih saya mau ngerecokin nih. Aduh mama, ini kayaknya banyak yang bikin dompet saya bergetar ini. Ay. Sampai dibuka segala lagi. Ini mancing ini mah. Ntar dulu, ini waktu apa ya? Mana apa-apa ini? Kecubung. Ulung apa tanduk? Ulung. Oh, ulung. Malah tanduk ini. Lah, oh ikut tanduk malahan ya. Jadi kita di sini tadinya mau review teman-teman semuanya, tapi ternyata di sini tutup. Di sekitar mana aja Kang biasa buka? Di sini, sekitaran ya, ini. Betul. Oh, oke. Okay. Tapi enggak apa-apa lah, minimal kita update nih, nanti kita tayangkan ya buat teman-teman yang mau nambah koleksi silakan. Amit Kang, ini kita kasih harga berapa nih Kang? 400. 400.000 di harga penawaran atau net? Penawaran. Oke, okay, masih bisa nego. Coba. Karena ini jumbo nih. Ini kalau sudah naik ring, saya buka harga di 1 juta. Nah, kenapa mahal? Siapa suruh beli sama saya? Belinya sama pelapak ya, Kang ya? Ya betul. Iya, kita harus makmurkan pelapak. Kalau pelapak nggak ada, penghobi beli di mana? Kalau pelapak nggak ada, kalau kita bosan sama batu kita, dijual di mana, ya kan? Ya. Tapi selagi ada pelapak, insya Allah semua tersalurkan. Nah, terkondisikan, makanya perlu saling ada apresiasi. Itu, nih sudah dijelaskan sama beliau, maharnya berapa, tinggal tawar aja. Iki bacan kayak toh ya apa bukan, apa? Bukan. Oh, kalsedon. Kalsedon. Oh, ya, krom kalsedon berarti ya. Sama seperti ini ya. Betul, betul. Nah, krom kalsedon, tapi kualitasnya cakep nih, bersih. Mari piro, Kang? 350.000. Wow, itu terjangkau banget ini. Ini bisa dipakai kondangan ya kan? Iya. Ini pokoknya kalau pakai batu begini orang enggak percaya isi amplop kita 50.000. Dia taunya, wah ini gope nih si amplopnya, batunya aja begini kan tuh. Ini ring alpaka Kang ya? Alpaka, betul. Ringnya alpaka, oke, alpaka chrome. Entah yang ini cempaka apa obi atau apa nih yang merah ini? Itu masih apa? Maksudnya? Jenisnya nih? Rebaron lah. Oh gitu, rebaron atau raples ya? Raples. Oh, raples. Berapa Kang kita kasih Kang? 250. 250.000 aja tuh. 250.000 terjangkau teman-teman. Nah, ini ada batu dari Purbalingga nih. Klawing apa Nogosui. Nah. Cakep, merahnya bagus nih, hijaunya cakep. Berapa Kang kita kasih Kang? 200.000 aja nih ring alpaka. Nah, kalau mau nawar langsung ke sini aja, pasang muka permohonan biar dikasih harga murah. Aduh mamae. Sedikit melas. Aduh, iya pasang muka permohonan sedikit melas ya. Ini juga cakep nih. Ini apa sih? Anggur. Oh, anggur. Dikai piro, Kang? Itu 250. 250.000. Hijaunya enak nih. Masih bisa nego, aman pokoknya mah kalau di lapak itu mah semua pasti. Bisa, oh, semua bisa digoyang. Ini anggur. Impago. Oke. Dibentuknya kayak pandan ya? Iya, betul. Impago. Cimpago, banyak banget loh ini batu-batu kita di sini. Nah, digasken nih kita ada pandan juga nih di sini nih. Ah, ini cicitnya pandan saya nih. Berapa Kang kita kasih Kang? 250. 250.000 aja. Tuh. Ini ada anu nih kita, tisu Bang. Ini ada tisu ini. Ada tisu? Tidak ada tisu di jeruk ini. Oh. Iya. Kok iso? Berarti pas dibersihin kayaknya dia dibersihin ya. Nyangkut. Ini ada Red Baron nih. Iya benar ya? Iya. Nah, Red Baron. Berapa Kang kita kasih Kang? Itu 300. 300.000. Mantep. Tinggal nego aja kalau mau nego silahkan. Pasar Belimbing punya mau nih ya. Lokasi kita di Pasar Belimbing. Ini ada virus juga.
jenis virus juga ada tuh. Kita kasih berapa Kang yang virus ini? Itu sama 300. Sama 300.000 ya. Kalau di Sunda juga enggak lah, kalau kok. Empuk ini. Empuk tapi nyangkut anu apa? Nyangkut. Ya mungkin ke celutuk aja. Iya berarti. Ya bisa jadi. Masuk. Junder, Kak. Soalnya kalau itu enggak dibersihin pengaruh sama rasa. Iya. Pengaruh sama rasanya. Ini junder lagi. Junder yang kecil lagi bagus ini. Di. Nah, amit. Oi, mantep nih. Warna putih. Ini kayak karakternya karang nunggal bukan ya? Karakter sama karang nunggal. Cuman dapat junder. Cakep nih. Piro, Kang? Terus 250. 250.000, ayo. 250.000 antik ini jarang ada nih. Rare item. Coba. Jarang ada. Mantap. Dirapin nasi. Sama ini. Mana? Ini batunya pandan. Oke, okay. Ada cumbongnya. Ya. Oh, ada sumurnya nih, sumur Bandung nih. Bandung. Ini rokok. Ya, monggo, monggo, Pak. Berarti ini maksudnya kolektor item. Kolektor item. Kolektor item. Oke, okay, piro, Kang? 300. 300.000 saja ya, mamae. Itu pun nego. Masih bisa nego, tenang aja enggak usah khawatir di sini, Ma. Pasti bisa nego. Pilihannya banyak lagi nih. Ini banyak sekali. Ini daerahnya macet juga ya ternyata ya. Macet. Jadi di sini itu kita ada memang komunitas pelapak batu akik Pasar Belimbing ya. Pasar Belimbing. Oh. Di grup Facebook ada itu. Ada. Makanya kita support nih. Laiki waktu apa kok koyok nogo tapi bukan ini. Itu kalimanya Opal Boulder. Oh, Boulder. Nih Boulder. Luar kayaknya nih ya? Hah? Batu luar kayaknya. Afrika. Iya, itu dia, ha. Ini di KIP itu, Kang. 400. Ini antik loh ini. 400. Tuh, jarongnya dia jarong pelangi. Iya. 400.000 aja. Ini marjan kayaknya nih. Iya. Nih, marjan. KIP ro marjan, Kang. 150.000 aja. Oke. Mana lagi nih ada ruby. Ruby berapaan, Kang? 125-an ruby ya. Ya. Ruby ada merasium. Itu garnet. Oh, red garnetnya. Oh, red garnet. Ada lapis lazuli ya, ada ametis, ada virus. Itu banyak banget nih. Ini virus juga nih. Nah, ini cakep nih virusnya nih. Tuh. Ini virus juga. Ini berapa, Kang, virusnya? 150.000. Yang mau kulakan di sini bisa. Apa itu kulakan? Untuk dijual lagi. Oh ya, kulakan itu untuk dijual lagi bisa ya, kita bantu ya. Oke, nah kita kan ada ring nih, ring kita kasih berapa nih, Kang? 30.000. Oke, udah mau pasang ya? Udah. Oke, berarti kalau teman-teman mau kesini nomor yang bisa dihubungin berapa, Kang? Sementara belum. Belum, berarti. Rusak. Oh, HP-nya masih rusak, tapi intinya bisa langsung ke sini aja ya. Kita buka dari jam berapa, Kang? Jam 9 sampai jam 4 sore. Tiap hari? Setiap hari. Karena bandel aja nih, minggu buka. Seharusnya libur biasanya. Ya. Antara bandel atau butuh ya. Itu nggak bisa dibedain. Susah dibedain antara bandel dan butuh. Terlalu tipis. Tuh, bagi sahabat Daeng yang pengen nambah koleksi, saya sudah perlihatkan. Pokoknya semuanya di sini dijual kecuali ini. Not for sale, kopi gratis. Aduh, tinggal mamai menikmati. Tinggal menikmati, ini marjan juga nih. Ini anu apa? Junder tapi hitam nih. Tuh, yeah. Yang nyari junder hitam nih. Junder black. Oke, itu tadi beberapa koleksi yang ada di lapak kami di Pasar Belimbing, Malang ya. Iya. Ini ada Red Borneo, ada cakep. Ini posisi kami itu di emperan ya. Tuh, ini emperan juga. Tapi kualitas batu kami tidak kaleng-kaleng. Poinnya ada, betul, bisa dibuktikan. Poinnya adalah ada harga, ada kualitas ya. Oke, sahabat Daeng, kita ada cerita di salah satu lapak batu akik yang ada di Pasar Belimbing, Malang.
karena kebetulan ada permintaan agar saya ke sini dan alhamdulillah terkabul. Sebelum saya balik ke Jakarta, saya mampir ke sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk support sahabat-sahabat pelapak yang ada di pasar ini. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kang, terima kasih banyak Kang ya. Sehat selalu ya. Oke, Pak De, terima kasih banyak ya. Ya, tuh, kita dapat saudara lagi di sini nih. Jadi, saya liatin lagi untuk beberapa pilihannya, langsung aja merapat. Nah, mantap jiwa. Siap, siap.